Nak semayang tak boleh ada najis dekat badan dan mesti ada wuduk. Wuduk itu bukan nak membasuh kotoran. Bukan semata-mata fungsinya muka kita ada kotor, ada debu, ada kotoran, ada najis di muka, maka kita kena basuh muka. Tidak semestinya. Tangan kita bukanlah ada apa-apa kotoran yang menyebabkan kita kena basuh tangan kiri kanan sehingga ke siku, apatah lagi kat kawasan siku, lagilah tidak ada kotoran, tuan. Jadi kenapa pula nak solat dengan kita disyariatkan dengan wuduk yang sebegitu? Kerana ia mengajar kita untuk membina kepribadian. Bukan sekadar solat itu perlu bersihkan dari sudut luaran, tapi bersihkan juga dari sudut dalaman. Bagaimana tangan yang kotor, yang tidak nampak secara maknawi itu, hakikatnya bersih, tapi maknawinya barangkali tangan ini ada buat benda yang tak elok. Mungkin menulis, atau menaip, atau scroll, perkara yang tak sepatutnya dia buat. Apatah lagi tangan yang solat itu barangkali baru lepas memberi rasuah kepada seseorang.